awalnya sih saya dijanjiin pesangon 2 juta. Tapi ternyata perusahaan ngakunya mereka udah bayar saya 3 juta. Malam sebelum berangkat ke Hong Kong, saya dikunciin di kamar dari jam 10 malam. Sekitar jam 2, ada orang perusahaan datang minta tanda tangan saya buat dokumen-dokumen. Akhirnya saya bayar potongan buat kedua kartu itu sendiri dengan total 16.000 dolar atau sekitar 29 juta rupiah.